Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, hari ini Risa mau ke kebun. Kita mau panen sayur. Dan ini tuh Risa udah nyiapin, kalau kita bilangnya itu bakul untuk sayurnya, nanti masukkan sini. Dan di dalamnya ada juga pisau kecil. Kita ke kebun, teman-teman. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe ya bagi yang belum, dan jangan lupa like dan komen dan share. Risa masih di jalan, teman-teman. Di sana banyak orang kerja kelapa. Tuh banyak orang lagi kerja, teman-teman. Mereka kerja kelapa. Banyak banget yang kerja, teman-teman. Seru ya. Udah, kita cari sayur, apa namanya, labu ya, paluh kata orang Banjar. Orang Banjar yang di video ini pasti tahu waluh, waluh, anom. Oke, Risa udah sampai di kebunnya, teman-teman. Mau lihat? Aduh, main capek. Kita masih cari yang di sana ya. Mana ya? Ini pohon cabai yang kemarin kita panen, teman-teman. Tuh. Tuh dia. Mana sih? Oh, itu dia ada, teman-teman. Tuh pohonnya di sana tuh. Enggak kelihatan ya? Nah, teman-teman, langsung aja yuk kita panen. Ini dia. Yang mana ya? Ini bagus banget tuh, teman-teman. Tuh. Kita panen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia, teman-teman. Tuh. Alhamdulillah, buat kita sayur. Kita masukin dalam tempat. Kita lanjut lagi cari yang mana ya, teman-teman. Saya bingung. Ini juga kali ya, kita panen lagi. Bismillah. Tuh. Udah cukup, kita panennya dua aja, yang lain buat besok ya. Ini untuk kita masak hari ini. Sekarang kita mau cari pucuknya, teman-teman. Semoga ada, yuk. Nah, teman-teman, ini kita taruh sini dulu ya. Kita cari pucuknya. Ini ada nih, kita petik ya. Tuh, kayak gini tuh. Kita buat sayur. Nah, ini nggak bagus. Kita cari aja, teman-teman. Ini ada nih.
Satu. Dua. Kita cari sana lagi yuk. Kita tinggal dulu sini ya. Ada lagi teman-teman. Ini dia. Tuh. Ini dia teman-teman. Tuh. Ini ada buahnya tuh. Enggak bisa diangkat. Alhamdulillah kayaknya udah cukup segini ya. Nah, oke teman-teman, ini dia kita bawa ya kayak gini. Kita dan kita mau masak lagi karena itu kita udah siang nih. Dan kita mau masak lagi hasil sayur yang dipetik di kebun. Karena yang lainnya pada di kebun dan Risa sendirian masak di rumah, disuruh pulang sama mama. Tadi kita di kebun sawit, katanya Risa pulang duluan terus masak petik sayur di kebun gitu. Alhamdulillah sayurnya ada. Tuh banyak yang lagi kerja teman-teman. Tuh mereka lagi kerja teman-teman. Nunggu lagi. Oke teman-teman, saatnya kita mau lalap. Tuh, sayur yang kita petik tadi. Mangkok. Abo kemana, Bo? Ada sayurnya. Ada buahnya juga. Malapnya dulu teman-teman. Tuh caranya kayak gini. Ini kan ada duri-duri kecil-kecil tuh ya. Lihat. Lihat ya. Terus diginiin. Potong aja deh. Nah teman-teman, ini udah selesai. Tuh segini nanti kita cuci. Dan sekarang kita mau tara, ini dia. Kita buang dulu.
Terus tinggi banget ya. Tuh sebelah kayak gini tuh bentuknya. Ya gitu deh. Tuh bentuknya tuh. Kita masukin dalam air karena ini ada getahnya gitu teman-teman. Nino, kalau masalah ukuran itu sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau saya biasanya seperti ini. Kayak gini. Potongan segitiga. Nino. Jangan sayang. Diminum ya teman-teman. Tuh. Udah. Ini cuma sebagian ya teman-teman. Alhamdulillah, ini cuma sebiji karena kebanyakan ini udah lumayan banyak. Kita ganti lagi airnya. Sekarang kita mau ulek bumbunya. Yuk, teman-teman. 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, terus ini ada merica secukupnya, sesuai ya pedasnya.